la 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 dengan memperlihatkan Akiah, Dominitan dan juga Daniel Lock terus saja dibawa masuk untuk aksi di babak yang pertama ini. Kelapun dimulakan aksi di separuh masa yang pertama. Pertembungan di antara skuad negara Harimau Malaya dan juga pasukan China. Saya masih lagi bersama dengan Rudy Ramli, bekas pemain kebangsaan yang akan bersama-sama saya mengikuti perkembangan aksi di separuh masa yang pertama ini, Rudy. Ya, terima kasih, Rudy. Dan kalau kita tengok untuk kesebelasan utama yang diturunkan oleh Coach Kipang Kun dengan tiga pertukaran. Jadi kita melihat begitu seriusnya Coach Kipang Kun untuk memenangi perlawanan malam ini. Kerana mungkin menyedari di dalam separuh masa pertama ketika bertemu dengan pasukan Syria pada tempoh hari, banyak kelonggaran yang perlu diperbaiki. Jadi kita mengharapkan pemain-pemain yang akan diturunkan malam ini dapat memberikan satu aksi yang terbaik. Khususnya kita ingin melihat adakah pemain-pemain yang diturunkan dalam kesebelasan utama ini dapat memberikan satu impak di separuh masa pertama. Ishwa yang sebentar tadi melakukan tekanan awal kepada pertahanan di sebelah kanan Harimau Malaya. Mereka pastinya selaku pasukan terumah ingin mendapatkan jaringan awal. Tapi kita mengharapkan anak-anak Wakin Pangon ini dapat settle down terlebih dahulu, merencana corak permainan mereka untuk memastikan kita dapat juga melakukan penetration ke dalam kawasan China. Matt Davis dan lontaran ke dalam yang akan dilakukannya terus saja dia keluarkan oleh Li Shuai. Semakin hampir skuad negara ke dalam kawasan China. Oh, satu pergerakan yang cukup baik daripada Faisal Halim. Hantaran ke tengah, bagaimana? Oh, jaringan awal akhirnya. Oh, apa yang berlaku? Kita menjangkakan ada jaringan. Namun, pembantu pengadil telah pun mengangkat benderanya. Ya, saya rasa mungkin pembantu pengadil melihat sepakan yang dilakukan oleh Faisal Halim, mungkin bola itu sudah pun terkeluar. Tetapi kalau kita lihat daripada sisi ini, ataupun mungkin Faisal Halim berada dalam kurungan offside. Dan satu gerakan yang begitu baik yang dihasilkan oleh Faisal Halim sebentar tadi. Walaupun Daniel Lock tidak dikawal dan mudah untuk Daniel Lock menyambar hantaran yang dilakukan oleh Faisal Halim. Kita menjangkakan akan ada jaringan di minit-minit awal dia Phoenix Hill Chengdu ini. Dengan Daniel Lock berada di kedudukan yang tepat untuk meletakkan pasukan negara di depan. Namun apakan daya, jaringan itu tidak disahkan. Tidak mengapa, kita fokus. Ada tekanan awal yang dilakukan oleh skuad negara ketika ini. Pertanda positif juga untuk mereka memberikan ancaman awal kepada tembok besar China pada malam ini.
hadir perlawanan yang bertugas Abdul Hadi Al-Amshar dari Qatar yang menjadi tumpuan kita sebentar tadi. Mungkin inilah respon yang akan dilakukan oleh China setelah mereka hampir-hampir sahaja dikejutkan dengan jaringan awal yang dilakukan oleh Darren Locke. Itu juga tidak menjangka, Rudy, sepantas ini pergerakan ataupun feedback yang dilakukan oleh Harimau Malaya. Ya, memang kalau kita tengok bagaimana gerakan ataupun percaturan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain kebangsaan, mereka mudah untuk menembusi di sebelah kiri pintu gol pasukan China. Menembusi gerakan yang dilakukan oleh Faisal Halim, tetapi sayang sedikit saja saya rasa kedudukan Faisal Halim berada dalam kedudukan offside. Seandainya beliau tidak berada dalam kedudukan offside tadi, mungkin jaringan yang lebih bermakna untuk pasukan kemasaan untuk separuh masa pertama ini. Dengan kedepan dari Liu Shuai untuk mencari Yang Min, namun telah pun keluar dari kawasan permainan antara pemain yang menjadi tumpuan juga untuk pasukan kebangsaan China ini. Nombor 16, Li Shuai, yang dari awal lagi rencana sesuatu dari sebelah kanan pintu gol skor negara. Britan yang dibawa masuk kelas tugas untuk menggantikan ketiadaan pertahanan kita, Sharon, yang mengalami kecederaan dalam asia pertama tempoh hari menyebabkan keringat pemilitan dia tagih pada aksi. Robin Ong menanti, perlu bersiap sedia dengan ancaman yang dilakukan. Hantaran ke tengah, ada lonjakan yang dilakukan. Oh, kedudukan yang betul bahaya, perlu segera dikeluarkan. Mujur Domitan berada dalam kedudukan yang tepat untuk meredakan seketika keadaan. Ya, satu gerakan ataupun hantaran lintang yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh pemain China di sebelah kiri pintu gol pasukan kebangsaan. Tapi tandukan yang dilakukan oleh pemain berjersi nombor, mungkin saya rasa berjersi nombor 11 di situ, dia melepaskan satu tandukan. Tetapi pemain berjersi nombor 7 iaitu Nguli sudah pun berada dalam keadaan offside ketika bola itu yang ditampan oleh Shihan sebentar tadi. Yang cukup baik dilakukan oleh Shihan Azmi juga adalah pemaran awal yang dilakukan oleh skuad Naga Emas ini. Empat pertukaran pemain yang dilakukan oleh China untuk menghadapi perlawanan pada malam ini. Mereka tidak menurunkan pemain yang menjadi regular sewaktu menentang Palestin dalam aksi terakhir mereka. Dengan ada peluang diberikan kepada Wuxi, Li Shuai, Nika dan Han Wen, diberikan kepercayaan untuk berdepan dengan skuad negara. Agak seimbang aksi di minit awal separuh masa yang pertama ini. Harapkan keyakinan akan terus sentiasa dibina oleh setiap pemain yang menyarung jersi Harimau Malaya pada malam ini. Dao Sun Yi, caranya itu untuk mencari Aikesan, namun first touch-nya itu terlalu jauh dari kakinya. Memulakan aksi perlawanan persahabatan di bumi China dengan cukup positif apabila percaya mengikat seria dengan kedudukan dua sama, walaupun kita dikejutkan dengan jaringan awal di separuh masa yang pertama dengan dua jaringan yang dilakukan itu. Namun dalam aksi di separuh masa yang kedua, ada kelompongan yang mungkin dikesan oleh Kim Pangon menyebabkan dia melakukan beberapa pertukaran dan ternyata berjaya untuk menghasilkan jaringan pertama menerusi Akhyar Rashid dan jaringan kedua menerusi Darren Lock. Itu
antara pencaturan berani Rudy yang dilakukan oleh Kim Pandong. Ya, memang dengan pencaturan itulah yang menyebabkan pasukan kebangsaan dapat menyamakan kedudukan menerusi pemain gantian iaitu Akhil Rashid dan juga Darren Lock. Kerana kita tahu di pada minit ke, saya rasa mungkin pada minit ke 51 dan juga 85, jaringan dua pemain simpanan yang dibawa masuk ini membuahkan hasil untuk skuad kebangsaan pada perlawanan pada tempoh hari. Ya, pasukan China, aksi terakhir yang dilalui oleh mereka dah berpandangan dengan Palestin. Ya, Stadium Bola Sepak Jalian Suayuan. Kemenangan 2-0 hasil jaringan Wule pada minit yang ke-34 dan Browning minit yang ke-65. Perlawanan bertang China ini pastinya telah merupakan ujian sebenar untuk Kim Pangkon kerana China berada di kedudukan ke-80 dunia berbanding Malaysia. Dia kedudukan ke-136. Ya, ini pada saya satu perlawanan yang menguji pemain-pemain skuad kebangsaan kita kerana China. Tekanan ke tengah daripada Liu Shuai patahkan sekali lagi oleh Dominic Tan. Dia cuba menyegerakan permainan dengan memberikan hantaran ke bahagian atas. Tapi tidak sampai ke mana-mana pemain negara. Ya, mungkin pada ketika itu Darren Lock tidak melakukan larian kerana Faizal Halim melihat Darren Lock berada dalam situasi satu lawan satu dengan pemain pertahanan pasukan China. Ini giliran Akhil Rashid. Ada ruang untuk Akhil Rashid. Faizal Halim menanti. Percubaan dengan Faizal Halim. Jaringan akhirnya berjaya dijelmakan oleh Faizal Halim. Jaringan pertama yang sebentar tadi tidak disahkan menerusi hantaran yang dilakukannya itu. Namun kali ini, melalui gerakan yang dilakukan oleh Faizal Halim itu, berjaya disudahkan untuk meletakkan bola ke dalam gawang pasukan China. Oh, satu kejutan untuk skuad negara yang berjaya untuk menggempur tembok besar China pada malam ini. Ya, satu gerakan yang begitu baik. Kita lihat bagaimana Akhil Rashid cuba menolongkan bola kepada Faizal Halim. Dan walaupun di sini kita lihat Faizal Halim melihat kedudukan penjaga gol dengan begitu tenang dan hasilnya beliau melepaskan rematan musik kaki kanan beliau betul-betul berada di sebelah kanan untuk membolehkan pasukan kebangsaan mendahului pasukan China dengan jaringan 1-0. Faizal Halim, kita tidak perlulah memperkatakan apa yang berlaku di luar padang kerana kita tahu dia ketinggalan 5 perlawanan sebenarnya dalam Liga Domestik atas pergantungan. Namun begitu, setelah dia bangkit daripada situasi tersebut, dia berjaya meledak dua jaringan dan momentum itu dibawa pada malam ini, Rudy. Ya, memang kita tahu Faizal Halim mempunyai satu kebolehan yang begitu baik. Beliau mempunyai larian yang begitu baik, skill individu, ketenangan di bahagian serangan. Jadi, beliau perlu ditagih dan hasilnya beliau menunjukkan satu permainan yang begitu baik. Walaupun permainan masih lagi awal, jadi kita mengharapkan pemain ini dapat lagi memberikan lebih banyak impak khususnya di bahagian serangan kerana kita tak, beliau sudah pun banyak menjadikan gol untuk pasukan kebangsaan dengan 11 gol dan ini adalah 12 gol jaringan yang dihasilkan oleh beliau untuk skuad kebangsaan. Misi yang berjaya mengejutkan China. Ya, separuh masa yang pertama ini dengan jaringan yang cukup sensasi dilakukan oleh Faizal Halim. Ketenangannya itu sebenarnya, Rudy, yang amat mahal. Ya, memang ketenangan yang beliau lakukan sebentar tadi kerana beliau melihat kedudukan penjaga gol terlebih dahulu. Beliau tidak tergopoh-gopoh untuk melakukan rembatan terus. Dan saya rasa satu jaringan itu baik kerana bukan mudah untuk menjaga gol untuk menepis ataupun menampan rembatan yang dilakukan oleh Faizal Halim kerana Faizal Halim melihat sudut yang lebih baik untuk beliau meletakkan bola. Teruskan kata pengadil yang terus saja dilakukan. Darren Lock
dari sebelah kiri. Dia yang tidak diturunkan. Dan masih skor masih yang pertama ketika berdepan dengan pasukan Seria tempoh hari. Diberi kepercayaan lebih awal pada malam ini. Ya, mungkin kita mengagak pasukan kebangsaan di separuh masa pertama mungkin cuba untuk bertahan, tetapi di sebaliknya mereka menekan untuk pasukan tuan rumah dan hasilnya jangan awal. Bantaran jauh daripada Matt Davis. Dia yang melakukan voley. Cari sudut sebelah kanan pukul Cina. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu clearance yang cuba dilakukan oleh pertahanan pasukan Cina. Tapi satu voli walaupun tidak tepat, tapi pada saya satu percubaan yang baik yang dilakukan oleh Matt Davis. Inginkan lebih banyak lagi percubaan dapat dilakukan oleh skuad negara. Kita yang beraksi ketika berdepan Seria. Bukan begini suasananya, Rudy. Tapi pada malam ini, sedikit sebanyak, sudah pastilah suasana itu menyuntik semangat skuad negara. Gerakan awal diatur oleh Cina. Juga dari sebelah kanan, antara ke tengah tidak sampai Faisal Halim. Ada tarikan yang dilakukan. Terus saja di bawah. Oleh Akia ke bahagian atas. Dua sentuhan yang dilakukan oleh pemain-pemain Cina. Namun tidak dilayan oleh Abdul Hadi Al-Asma. Ya, mungkin Akhir Rashid mendakwa ada pemain Cina yang menarik beliau. Dan mengharapkan pengadil memberikan sepakan percuma. Tetapi pengadil tidak memberikan sepakan percuma itu. Tetapi gerakan yang lebih baik yang dilakukan oleh Akhir Rashid. Beliau cuba masuk ke dalam. Cuba bermain 1-2 dengan Faisal Halim. Tetapi larian yang cuba dilakukan oleh Akhir Rashid sebentar tadi dihentikan oleh pertahanan pasukan Cina. Satu lagi pergerakan diatur dari sebelah tengah. Masih lagi mencuba untuk menembusi benteng pertahanan Harimau Malaya. Bahaya kedudukan ini. Komin Ong datang untuk memberikan masalah kepada jentera serangan Cina. Tetapi penguasaan bola yang tidaklah lama dilakukan oleh Harimau Malaya. Cina datang lagi dengan serangan mereka. Oh, kedudukan yang agak berbahaya antara ke tengah. Siapa yang menanti? Matt Davis yang saya kira berjaya mengeluarkan bola itu. Ada sesuatu yang diminta oleh Aikesan. Ya, saya rasa mungkin pengadil melihat terkena tangan beliau dan pembantu pengadil tidak mengangkat bendera sekalipun. Jadi kita mungkin melihat pada ketika itu Aikesan berada dalam perlukan offside, tetapi saya rasa pembantu pengadil tidak mengangkat bendera beliau. Itu mungkin terkena tangan ketika bola itu dimainkan. Rashid bijak untuk dapatkan bola. John Cool. Rashid ditarikan jelas. Lakukan oleh Cina. Ike yang dipersalahkan. Nantikan bagaimana insiden ini. Yang Min. Belakangnya adalah Paulo Josue. Matt Davis tendang sahaja untuk Faisal Halim. Oh, yakin nampaknya Faisal Halim dengan kawalan bola yang dilakukannya itu. Inilah yang kita ingin saksikan. Dengan setiap keberanian yang dilakukan oleh pemain-pemain negara setiap kali mendapatkan bola untuk mengekalkan penguasaan bola mereka. Davis terus saja cuba untuk bawa bola ke dalam kawasan Cina, tetapi dihalang oleh Li Shuai.
sini kita lihat bagaimana tackle yang begitu baik yang dilakukan oleh Lusuai sebentar tadi. Tidak memberikan lebih banyak ruang kepada Matthew Davis untuk melakukan gerakan. Hasilnya pasukan Puan Sam dapat sepakan penjuru. Sepakan penjuru yang pertama untuk skuad negara. Mengharapkan akan ada sesuatu yang dapat dicipta menerusi situasi sepakan penjuru yang pertama dimiliki oleh skuad negara kita. Paulo Josue lincungkan. Ada seorang pemain menanti. John Cool ada di kedudukan yang tepat untuk melakukan loncakan itu. Ya, satu tendangan yang begitu baik. Kita lihat bagaimana pace bola yang begitu baik. Tetapi tandukan yang dilakukan oleh John Cool. Walaupun saya rasa mungkin Andy Dos Santos tidak peka ketika bola itu dimainkan. Kerana beliau betul-betul berada dekat dengan bola itu untuk menyambut seandainya bola itu boleh dimainkan kepada beliau. Cubaan yang betul baik untuk pasukan kebangsaan pada ketika ini. Nampak agak seimbang. Sembahan yang ditunjukkan oleh kedua pasukan pada waktu ini. Kali saja kalau mengikut kepada perkiraan saya, peluang yang terbaik dimiliki oleh China untuk melakukan jaringan pertama mereka. Harapkan disiplin yang dikekalkan di skuad negara ini di bahagian pertahanan akan dikekalkan ke menuju tamat aksi di separuh masa yang pertama setidak-tidaknya. Ya, betul, kerana pemain-pemain pertahanan perlu lebih disiplin ketika serangan yang dilakukan oleh pasukan China. Dan saya rasa pada ketika ini pemain-pemain pasukan kebangsaan ketika pasukan China mereka cuba melakukan serangan, kita lihat ada 10 pemain berada dalam kawasan kita dan itulah yang menyebabkan kesukarannya pemain-pemain pasukan China untuk melakukan hantaran-hantaran lolos baik di celah-celah kaki pemain. Kerana pemain-pemain pasukan China sekarang ini cuba untuk melakukan hantaran-hantaran baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Shua yang lebih banyak untuk menggerakkan bola untuk China. Antara peranan yang cukup penting juga dimainkan oleh Lin Shuai pada malam ini. Lihatlah bagaimana dia akan memberikan bantuan kepada jentera serangan China. Tarana ke sebelah kanan. Kali ini berjaya lepas. Hantar ke tengah. Ada dua pemain menanti. Corbin Ong perlu tenang untuk mengawal bola ini. Dengan Malaysia mengatur serangan. Akhir Rashid yang berada di ujung sana. Peluang untuk Malaysia ada sentuhan ataupun tidak. Leon kata pengadil. Dengan balas yang diatur oleh Corbin Ong. Untuk mencari Akhir Rashid sekali lagi. Gerakan yang hampir sama juga dilakukan oleh Akhir. Di mana lorongannya itu untuk Faisal Hadi meletakkan skuad negara di depan. Baik dari Corbin Ong. Darren Lock. Hendrik Dos Santos. Lempatan kaki kiri. Percubaan demi percubaan yang dilakukan oleh skuad negara nampaknya, Rudy. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu rembatan mengusik kaki kiri. Kaki dominan yang dilepaskan oleh Enid Santos sebentar tadi. Walaupun sudah dibaca oleh penjaga gol. Ushi dihantar ke tengah. Buka permainan ke seberang sini untuk Lee Shuai. Faisal Halim menanti cross.
Oh, Josue. Oh, mencari Akhil Rashid. Tidak sampai pula. Spinner datang lagi untuk merencana serangan mereka buat kali yang kedua. Lebih gemar untuk melakukan hantaran-hantaran sebegini. Robin Ong lebih bijak untuk mengekang larian yang cuba dilakukan oleh Deng Wan Hanwen. Ya, memang betul kesukaran untuk pasukan China untuk masuk di bahagian tengah kerana dan di sini kita lihat bagaimana Akhil Rashid dijatuhkan oleh pemain China itu sendiri, tapi pengadil tidak memberikan sepakan percuma. Dan sekarang ini Akhil Rashid mengalami kecederaan, mungkin saya rasa kecederaan di lutut beliau. Jadi kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan. Mengharapkan keringat Akhil Rashid selagi dapat digunakan sepenuhnya pada malam ini. Agak resah Kin Pan Gon. Lihat dengan apa yang berlaku ke atas pemain ini. Jihan perlu fokus kerana pemain China ini dari segi fizikalnya cukup tinggi. Apa-apa saja boleh berlaku. Kawalan yang cukup ketat pastinya akan dilakukan oleh skuad negara. Wuxi yang akan mengambil sepakan penjuru pertama mereka. Dikeluarkan yang cukup baik. Namun bola itu singgah di kaki pemain China ini. Deng Hanwen sangat terus diberikan oleh pengendali China dari Serbia ini. Dia juga tidak menyangka dikejutkan dengan jaringan awal yang dilakukan oleh skuad negara, Rudy. Ya, memang betul. Beliau tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh pasukan kebangsaan pada ketika ini dengan jaringan yang awal yang cuba dilakukan oleh Fazal Halim tadi. Jadi kita mengharapkan pemain perlu lebih fokus dengan asakan yang diberikan oleh pemain-pemain pasukan China kerana pada ketika ini mereka sukar untuk masuk di bahagian tengah dan mereka memilih untuk melakukan serangan melalui di sebelah kiri dan juga sebelah kanan dengan menggunakan hantar-hantar lintang, dan pemain pertahanan perlu lebih berwaspada untuk mengawal mana-mana pemain China yang terbaring. Ya, sementara masih lagi meneruskan kemerahan dengan mencari Faisal Halim, paksa dikeluarkan dari kawasan permainan. Sehingga bagaimana pertembungan di antara Isuai dan juga Matthew Davis. Saya rasa beliau mungkin mengalami kecederaan yang sedikit menggugurkan untuk beliau meneruskan perlawanan kerana ketika beliau landing sebentar tadi mungkin memberikan satu impak kepada diri beliau. Kita tidak pasti di manakah kecederaan yang berlaku. Dan ini adalah jaringan yang dihasilkan oleh Fazal Halim. Satu gerakan yang begitu baik dilakukan oleh Akhil Rashid, terus melorongkan bola dan hasilnya Fazal Halim mudah untuk menewaskan penjaga gol pasukan China, memberikan kelebihan satu gol kepada pasukan kebangsaan. Gol ke-12 untuk Fazal Halim pastinya akan menyuntik lagi semangat pemain ini. Yan Junlin yang telah pun tertewas dengan satu jaringan. Sebagai penyokong yang hadir di Stadium Phoenix Hill, Chengdu. Henry Dos Santos. Bagaimana Rudy anda melihat peranan pemain naturalisasi dalam skuad kebangsaan? Ya, pada saya, pada ketika ini kalau kita lihat pemain-pemain naturalisasi, mereka beraksi dengan betul baik, baik Hendrik gitu juga dengan Paulo Jose, mereka menunjukkan satu performa yang betul baik. Jadi kita mengharapkan pemain-pemain ini dapat meneruskan momentum yang mereka lakukan dalam beberapa siri perlawanan. Jadi
kita juga mengharapkan pemain lain dapat membantu mereka untuk Josue untuk memudahkan pemain-pemain lain untuk berikan satu aksi yang lebih baik. Rashid yang dapat lihat sebentar tadi masih lagi dapat meneruskan permainan. Lima itu adalah Zhang Limpeng. Syahrul Nazim suruh pakar juga diberikan kepercayaan. Diturunkan dalam aksi persahabatan pertama ketika menentang Syria tempoh hari. Dion Kul. Oh, biar pula percubaannya dilepaskan oleh Matt Davis. Dua peluang sebegini juga yang dimiliki oleh Matt Davis. Ya, memang betul. Tetapi untuk kali ini saya rasa beliau perlu lebih tenang untuk mengawal bola kerana ada pemain yang berada di sebelah kiri beliau. Beliau boleh menahan bola itu terlebih dahulu dan melakukan hantaran. Tapi beliau memilih untuk melakukan voli melalui kaki kiri beliau. Yang menarik juga untuk skuad kebangsaan kita adalah pressing yang berjaya mereka lakukan. Liang Min. Masih lagi belum berupaya untuk jentera serangan Cina ini. Benten pertahanan skuad negara. Daya fokus yang Dominic Tan, Dion Kul dan juga Matt Davis. Pinggan yang nampaknya sudah mula serasi untuk skuad negara kita. Nah, antara boleh kita perkatakan juga skuad bayangan menuju ke Piala Asia nanti. Ya, memang saya rasa ini adalah bayangan-bayangan pemain yang akan beraksi di Piala Asia nanti. Jadi kita mengharapkan mereka dapat meneruskan performa yang begitu baik di perlawanan-perlawanan yang akan datang. Kapten pasukan pendek. Oh, masih lagi dalam keadaan berbahaya. Corbin Ong. Ringkas datang untuk mengeluarkan bola. Matt Davis. Andre Dos Santos melihat di manakah kedudukan rakan. Mencari Matt Davis namun agak sedikit kuat. Tapi tekanan masih lagi diberikan oleh skuad negara. Ya, di sini kita lihat bagaimana gerakan yang betul baik satu lorongan. Kita lihat ada dua pemain pertahanan yang cuba memberikan tekanan kepada Aikerson. Tapi walaupun beliau dikasari, mengadil tidak memberikan sepakan penalti kepada pasukan Cina. Muncul untuk pasukan kebangsaan kerana pada saya mungkin ada asakan ataupun tackle yang keras yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan pasukan kebangsaan. Atuh pula dari Aikesan. Andrew Santos mencari Faisal Halim. Corbin Ong menanti di hujung sana. Akhir Rashid. Ada dua option sebenarnya dimiliki. Sama ada untuk hantar kepada Akhir Rashid ataupun Corbin Ong. Satu vision yang begitu baik yang dilakukan oleh Faisal Halim. Kerana di sini kita lihat bagaimana beliau menggunakan kebijaksanaan beliau. Melorongkan bola betul-betul berada di tengah pemain pertahanan. Tapi mungkin sedikit sahaja lewat sambil diberikan tekanan yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Cina. Mesti pemain jersey nombor 3 ini, Kau Chong Ying. Dan saya rasa seandainya beliau lewat untuk melakukan tackling sebentar tadi, mungkin Akhir Rashid dapat jadikan gol kedua untuk pasukan kebangsaan. Ishwai pula mengatur gerak untuk Cina dari sebelah kiri, dihantar ke tengah Shihan kali ini. Tangkapan yang cukup meyakinkan. Terus saja dihantar mencari Akhir Rashid yang kini berhadapan dengan Deng Hanwan. Bergelutan di antara kedua pemain ini. Tapi yang berjaya mendapatkan bola adalah Cina. Tempo permainan yang sentiasa saja dipertingkatkan oleh skuad negara. Mereka seakan-akan tidak mahu lagi menoleh ke belakang setelah berjaya mendapat jaringan yang pertama mereka. Tapi harus diingat,
Cina akan datang untuk menggempur kubu pertahanan skuad negara. Matt Davis diasak oleh Liang Ming. Davis yang memakai lilitan ketua pasukan ketika menentang Suria tempoh hari. Tugas itu diberikan kepada John Cole. Juga antara rangka persiapan pasukan tuan rumah China untuk menghadapi Piala Asia. Kerana mereka juga akan berhadapan dengan pasukan-pasukan yang cukup kuat dalam Plan A. Li Shuai. Liang Min pula bertukar posisi dengan Li Shuai. Andre Dos Santos. Nah, mungkin layangan kad kuning diberikan kepada Andrew Dos Santos atas tindakan yang dilakukannya itu untuk mengekang pergerakan Liang Min. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu gerakan yang baik, satu tipu helah yang cuba dilakukan oleh Liang Min, bolehkan Andrew Dos Santos cuba menyekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh Liang Min. Dan sebabkan itulah pengadil melayangkan kad kuning kepada Edith Dos Santos. Puan kita kepada ketua pasukan China ini, Wu Shi. Empat pemain China berada dalam kawasan skuad kebangsaan. Bukan ke belakang. Ada seorang pemain yang menanti. Oh, agak sedikit mengecewakan kita. Kerana bola itu betul-betul singgah di kaki Liang Ming untuk melepaskan satu peluru yang cukup kencang menuju ke arah Shen Azmi. Ya, satu antara yang begitu baik walaupun dikeluarkan oleh Matthew Davis, tapi mungkin tekanan yang begitu lewat dilakukan oleh Brendegan. Walaupun bola itu sudah pun tertampan, terkena Dominic Tan dan menyukarkan Shihan Azmi untuk menepis ataupun melakukan sesuatu tidak membolehkan bola itu masuk ke arah gawang gol. Jadi saya rasa satu gerakan ataupun peludah yang begitu baik yang dilakukan oleh pemain JC nombor 11 iaitu Liang Ming. Bukan semasa telah pun terikat satu sama. Satu jaringan yang berjaya dihasilkan oleh pemain ini. Satu lagi pergerakan yang dilakukan Shihan. Terpaksa merebahkan badan untuk menafikan percubaan yang dilakukan oleh Liang Min. Perlu berwaspada benteng pertahanan negara ketika ini. Li Shuai mencari ruang untuk melepaskan percubaan. Cuba untuk dikawal oleh kapten pasukan. Matt Davis yang berada di situ. Sudah ada perubahan dari corak serangan yang ditampilkan oleh skuad kebangsaan China dengan jaringan yang dilakukan menerusi pergerakan ini. Ya, satu placing yang begitu baik yang dilakukan oleh Liang Ming setelah beliau menjadikan gol pertama dan memberikan lebih banyak motivasi untuk diri beliau, dan hasilnya beliau melakukan percubaan menerusi satu placing. Tapi kita lihat bagaimana Shihan Azmi sudah pun bersedia untuk menampan sambil dikeluarkan oleh komen pada ketika bola itu dimainkan. Berlaku sentiasa saja berperanan untuk menekan benteng pertahanan China. Pemain yang cukup rajin pastinya Corbin Ong.
Work rate yang cukup tinggi ditunjukkan oleh pemain ini. Dia akan memberikan yang terbaik dalam setiap perlawanan yang dilaluinya. Mata ranking yang cukup tinggi pastinya didambakan oleh skuad negara. Seandainya mereka berjaya untuk menundukkan China pada malam ini. Satu lagi serangan yang cuba diatur. Dua pemain yang cuba untuk menghalang pergerakan Liang Min. Nampaknya pemain ini perlu dirantai sebaik mungkin pada malam ini. Rashid yang sekali lagi dicari. Dia seakan-akan dibayangi oleh Jiang Kuangtai. Argon. Yang masih lagi mengharapkan ada jaringan kelebihan sekali lagi dapat yang dilakukan oleh skuad negara. Akhir Rashid hantar kepada Faisal Halim. Matt Davis menanti. Lincoln. Cuba untuk mencari ruang yang terbaik. Hakim melakukan hantaran. Kill daripada Akhir Rashid. Oh, terlepas pula dari jangkauannya itu. Cuba untuk bermain 1-2. Zamazih yang dilihat berada di bangku simpanan. Mungkin juga boleh diturun malam ini. Ya, memang betul. Kerana ramai pemain-pemain yang berada di bangku simpanan boleh diturunkan pada perlawanan malam ini. Jadi kita mengharapkan pemain-pemain ini bersedia untuk diberikan peranan seandainya dibawa masuk nanti. Liang Min percubaan yang terbiasa kena pemain pertahanan skuad negara. Dikeluarkan oleh Matt Davis. Josue. Peranannya itu adalah kepada Darren Lock. Namun Gao Zunhi lebih pantas. Kalanya kita melihat bagaimana China seakan-akan bermain dengan tempo permainan yang agak perlahan. Tim mereka ganggu tadi, kalau kita tengok sedikit perlahan rentak mereka. Tapi setelah mereka mendapatkan gol penjamaan, kita boleh saksikan begitu banyak peluang dan ruang yang cuba mereka lakukan. Jadi di penghujung-hujung babak perlawanan ini, pemain-pemain pertahanan perlu lebih fokus kerana pemain-pemain pasukan China pada ketika ini cuba berikan tentangan khususnya di hujung babak perlawanan. Ushi. Kia tidak sampai dari jangkauan. Hantar ke belakang lebih jauh lagi oleh Deng Hanwan. Ada Yan Junli. Gol mereka yang di Borussia di minit awal permainan. Lihatlah bagaimana Darren Lock hanya mengintai saja peluang. Tunggu ada kesilapan yang akan dilakukan oleh pemain pertahanan China. Hassan Halim. The outside. Akhir membuka permainan. Siapa dicari oleh Faisal Halim agak sedikit ke belakang. Pergerakan itu dah cantik dah. Ya, memang satu pergerakan itu baik. Kita lihat bagaimana Faisal Halim lari pada belakang. Hantaran yang itu baik cuba dilakukan oleh Eric Dos Santos. Tapi sayangnya hantaran yang beliau lakukan kepada Darren Lock sebentar tadi, walaupun
overlapping yang cuba dilakukan oleh Akhil Rashid. Oh, bahaya kedudukan ini. Paksa dikeluarkan oleh Matt Davis ataupun lebih dahulu Kesson berada dalam kerusi offside. Ya, memang betul. Kesson berada dalam kerusi offside. Satu tindakan waktu baik yang dilakukan oleh pembantu pengadil. Dan beliau dakwa Kesson berada dalam kerusi offside. Tujuh perlawanan yang dilalui oleh pengendali dari China sebentar tadi. Jaya untuk membawa tiga keputusan positif untuk China mencatat kemenangan. Dana dua untuk Seri Dana, dua kekalahan. Itu serba sedikit pencapaian untuk pengendali baru dari China ini. Masa yang diperuntukkan Yon Kul. Oh, masih lagi berbahaya untuk Malaysia. Perlu berhati-hati dengan pergerakan yang diatur oleh China. Ya, di sini kita lihat bagaimana clear yang kurang kemas ataupun kawalan yang cuba dilakukan oleh Yon Kul. Sementara tadi tidak begitu baik Mujo MJC nombor 7 ini berada dalam kurungan offside ketika lembatan yang cuba dilepaskan oleh beliau sebentar tadi, walaupun sudah pun tersasar di sebelah kiri petugas pasukan kebangsaan. Ini atras China ni, Rudy, pada malam ini yang datang. Ya, saya rasa mungkin atras pasukan China. Berikan sokongan kepada pasukan kebangsaan mereka yang beraksi pada malam ini. Salim yang agak tidak berpuas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh Deng Hanwen. Ya, yang mungkin diasak dari belakang. Dan ini persembahan yang positif boleh kita berkatakan ditampilkan oleh skuad negara. Ya, memang saya setuju kerana satu tanda yang positif yang cuba dilakukan oleh skuad kebangsaan pada ketika ini. Di awal-awal perlawanan mereka berjaya cuba untuk mendahului pasukan China, dan pada ketika ini mereka cuba untuk memberikan lebih banyak tekanan. Yon Kul, kini dia berada di sebelah kanan pula untuk membantu jentera serangan skuad negara. Kita lihat bagaimana gerakan yang cuba dilakukan oleh Yon Kul sebentar tadi. Walaupun diberikan arahan oleh kapten pasukan China juga, tapi gerakan itu sedikit sebanyak tidak boleh membantu Yon Kul untuk melepasi kawalan yang cuba dilakukan oleh kapten pasukan China. Josue terlalu jauh. Terus saja ke dakapan Yang Junlin. Dan ke tengah untuk mencari Kesson. Ini bijak dari Shihan meluru untuk melakukan tangkapan yang cukup kemas. Ia yang sentiasa sahaja diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh Kim Pangon setelah ketiadaan Farizan Marlias. Whistle telah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan. Malaysia, beri kemenangan, beri kejayaan, demi kebanggaan. Malaysia, kaulah pendiriku, hanya kau yang satu, tanahku pada daraku. La 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 la. Untuk kem China, lihatkan, dimasukkan dengan pemain baru Sami Safari. Bukan mungkin barisan pemain China ini akan duduk diam sahaja memerhatikan apa yang direncanakan
oleh skuad kebangsaan. Robin Ong diasak dengan cukup keras oleh Wang Shang Yuan. Satu hadangan yang sememangnya tidak mahu memastikan Robin Ong membawa bola lebih hampir lagi ke dalam kawasan China. Itulah bagaimana satu teka yang keras yang dilakukan ke atas Robin Ong sebentar tadi. Walaupun bola yang diberikan oleh Faisal Halim sedikit perlahan, masa pertahanan pasukan China ini berikan tekanan ke atas Kobe Ong. Faisal Halim yang menjadi perhatian kita. Kemanakah bola ini akan dihantar? Tahu hantaran dari Faisal Halim untuk mencari Junior Estel, antara pemain yang paling tinggi dalam skuad kebangsaan. Ya, satu antara yang cuba dilakukan oleh Faisal Halim di bahagian Fapus untuk mencari Junior Esther, walaupun rembatan ataupun hantaran yang beliau lakukan sedikit kuat untuk mencari di manakah kedudukannya Junior Esther sebentar tadi. Robin Ong seperti kebiasaannya datang untuk memberikan masalah pada pemain Cina ini. Yang Han Wan. Li Penfei. Satu gerakan yang diatur oleh Cina. Oh, bahaya. Genku. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh Dion Cool seperti mana separuh masa yang pertama sebentar tadi, Rudy. Ya, memang kita lihat bagaimana kawalan ataupun clear yang cuba dilakukan oleh Dion Cool sebentar tadi tidaklah begitu baik. Di sini kawalan dan selepas itu clear yang cuba dilakukan oleh Dion Cool kurang kemas, dan saya rasa satu rembatan mesti pemain gantian iaitu Jing Ping Fei mesti kaki kanan beliau, walaupun beliau cuba melakukan voli sebentar tadi. Esther lagi berbahaya tulakan yang dilakukannya itu. Faiman dalam bola. Cina sentuhan sedang pendek mereka. Paksa merebahkan badan. Cina datang lagi, terpaksa ditubuk keluar oleh Shihan. Brandon Gan yang akan terus saja mengasak ketua pasukan Cina ini. Tidak boleh banyak ruang diberikan kepada pemain ini. Satu tumbukan yang begitu baik yang dilakukan oleh Shihan. Beliau melihat larian yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan Cina. Dia memilih untuk keluar daripada gawang untuk melakukan tandukan. Walaupun bola itu tidaklah begitu tinggi. Safety first. Itulah yang mungkin dipikirkan oleh Shihan. Dan dia perlu mengeluarkan bola itu lebih jauh lagi dalam teritorinya sendiri. Dos Santos banyak untuk melepaskan diri dari kawalan Wuxi ataupun sebenarnya pemain jersey nombor 16 Li Shuai. Dia juga lebih gemar nampaknya melakukan rasakan dari sebelah kanan, gunakan hikmat. Arif Aiman Harapi dengan sepenuhnya, kerana pemain ini tentunya memiliki kualitinya yang tersendiri. Itulah yang sememangnya kita tidak boleh nafikan. Li Shuai cuba dikawal oleh Syamis Safari. Taran ke bahagian atas. Masih lagi cuba untuk mencari ruang bagi melepaskan percubaan. Deng Han Wen dengan percubaannya itu sememangnya sukar dari ruang yang agak tertutup dimilikinya. Headlock, kebugaran fizikal
bersama Jiang Guangtai. Renungkan. Win Ong membantu larian ke dalam dari Darren Lock, agak sukar. Kalau masih lagi dalam permainan ataupun tidak. Ya, pada ketika ini pasukan kawasan cuba memberikan tekanan bahagian hadapan, tidak membiarkan mana-mana pemain pasukan Cina untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri. Hasilnya banyak gerakan yang menerusi Darren Lock sebentar tadi. Estel perlu berhati-hati. Di belakangnya itu adalah Aikesen, antara pemain yang pernah beraksi dalam skuad muda Arsenal sebenarnya. Dan kencang dari sebelah kiri. Siapa yang dicari? Yang terus saja dilepaskan oleh Chef Pengfer. Oh, ada arahan baru yang dibawa oleh pengendali Cina ini kepada pemain ini. Ya, satu percubaan yang begitu pada saat itu baik, walaupun sedikit sahaja tersasar. Tidak ada mana-mana pemain kawasan yang cuba memberikan tekanan kepada beliau. Satu rebatan mesti kaki kiri. Pemain pertahanan pasukan kemasan perlu lebih peka ataupun lebih cepat untuk menutup ruang yang ada pada pemain itu. Arif Aiman ada tarikan. Masih lagi punya ruang, diapit oleh empat pemain pertahanan. Faisal Halim di situ. Dihantar ke tengah. Sawi Safari. Tarang yang cukup baik dilakukan oleh Faisal Halim. Ya, satu antara yang begitu baik, vision yang begitu baik. Kita lihat bagaimana satu permainan yang begitu baik yang dilakukan oleh Arif Aiman terlebih dahulu. Tapi larian yang dilakukan oleh Sami Safari mungkin sedikit saja kuat antara yang dilakukan oleh Faisal Halim mencari Sami Safari sebentar tadi. Tampilan yang ke-26 untuk Sami Safari. Ia jarum jersi kebangsaan. Hanya satu jaringan saja diledak oleh pemain ini. Mungkin dia juga cuba untuk menambah koleksi jaringannya pada malam ini. Namun kita berikan perhatian kepada serangan yang cuba diatur oleh China. Ujur dapat dipatahkan. Barisan pemain pertahanan skuad negara. Ya, satu counter-attack yang begitu baik. Kita lihat bagaimana lorongan yang cuba dilakukan oleh Faisal Halim kepada Arif Aiman sebentar tadi. Walaupun diberikan tekanan oleh pertahanan pasukan Cina untuk tidak membiarkan Arif Aiman mudah untuk bergerak ke hadapan. Berhati-hati, dua pemain mengawal. Dan penyerangan Cina ini. Hanya ada seorang saja pemain yang cuba untuk mengekang asakan pasukan lawan Cina. Namun kali ini akan ada dua pemain pertahanan yang meluru datang untuk menutup ruang. Ya, memang kerana ketika gerakan ini dilakukan oleh pemain pasukan Cina, ada pemain pertahanan dua atau tiga memberikan tekanan yang lebih baik. Sini kita lihat bagaimana Bengkol dan juga Darren Lock. Maafkan saya, Dominic Tan di situ cepat menutup ruang yang ada pada pemain pasukan Cina. Dan pada ketika ini beliau mengalami kecederaan dan kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan kerana beliau beraksi dengan begitu baik pada ketika ini. Boleh pemain yang cipta nama selaku pencaring untuk pasukan Cina ketika berhadapan Palestin, namun perenggan tindakannya itu. Usahanya untuk menghalang kemarahan Gao Zunyi.
beberapa siri serangan yang dilakukan juga oleh skuad negara. Itulah yang menarik untuk skuad kebangsaan kita. Mereka tidak akan duduk diam bila mana ditekan oleh jentera serangan pasukan China. Serangan padu diberikan oleh penyokong tuan rumah pastinya. Di antara advantage untuk China pada malam ini. Namun saya percaya, walaupun kita tidak berhadapan dengan penyokong ataupun atras Malaya, saya cukup yakin anda yang berada di rumah akan sentiasa sahaja memberikan sokongan, suarakan semangat kepada pasukan negara. Ini juga adalah penyesuaian pasukan untuk perlawanan yang diatur di pentas antarabangsa ini berdepan dengan pasukan yang berada di ranking kelompok 100 terbaik dunia. Kerana kita juga akan menghadapi pasukan-pasukan yang berada di kedudukan di ranking yang sama sebenarnya untuk Piala Asia nanti. Malaysia diletakkan dalam kumpulan E bersama Korea Selatan, Jordan dan juga Bahrain. Korea Selatan dengan kedudukan terbaik mereka 28 dunia, Jordan 82 dan Bahrain 86. Jadi sebab itulah dua perlawanan ini, Syria dan China, cukup penting, cukup signifikan untuk skuad negara kita. Dua pertukaran seterusnya bakal dilakukan oleh China. Dengan ketua pasukan mereka dibawa keluar, Wu Shi. Tugas pasukan yang diberikan kepada Zhang Linpeng. Juga dengan pemain naturalisasi China ini, Zhang Guantai juga dibawa keluar dengan dua tenaga baru dibawa oleh China. Nampak mereka benar-benar serius untuk mendapatkan jaringan kelebihan pada malam ini. Mereka tahu mereka datang dengan kedudukan ataupun prestasi yang lebih baik berbanding dengan skuad negara. Tetapi malam ini nampaknya pasukan yang berada di ranking ke-130 seakan-akan ingin meruntuhkan tembok besar China. Ya, saya rasa dengan kemasukan dua pemain di bahagian serangan ini, sedikit sebanyak dapat mengubah rentak tempo permainan pasukan China, kerana kedua-dua pemain ini mempunyai profil yang betul baik di liga mereka. Jadi kita mengharapkan pertahanan dan juga pemain di bahagian midfield dapat memberikan lebih banyak fokus, khususnya di bahagian pertahanan maupun di bahagian midfield. Nestor. Semakin mendebarkan nampaknya. Ingat ke 61 perlawanan separuh masa yang kedua ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana kasaran yang cuba dilakukan oleh Wang Ziming ke atas Dominic Tan. Sebentar tadi beliau melakukan tackle yang keras sampai diberikan kata dua oleh pengadil. Setakat ini Abdul Hadi Alam Alasma mengemudi perlawanan ini dengan cukup baik. Membina anak kita secepat mungkin. Sukar untuk Darren Lock melepaskan diri. Ya, tetapi vision yang cuba dilakukan oleh Andy sebentar tadi, beliau melihat larian yang cuba dilakukan oleh Darren Lock. Tetapi Darren Lock dikawal dengan begitu rapi oleh pertahanan pasukan China. Tidak memberikan lebih banyak ruang kepada Darren Lock untuk melakukan larian. John Cole sempat menoleh ke belakang dahulu. Melihat ada larian yang dilakukan oleh Wang Zibing.
bagaimana aura yang dibawa oleh Kim Pan Kon. Ada majlis yang dibawa oleh pengendali negara dari Korea Selatan ini. Kepercayaan sentiasa sahaja diberikan kepadanya. Sampai dari Eder Dos Santos. Makanya itu telah dibaca lebih awal oleh pemain China. Perkara yang nampaknya juga nak taring lebih awal. Gempur menteri pertahanan China. Ya, sekali-sekala kita lihat bagaimana pasukan Malaysia cuba menekan atau melakukan pressing. Dan hasilnya kita lihat bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh pemain pasukan China melakukan hantaran. Hantaran ke dalam. Faiman cuba mendapatkan bola bijak daripada Arif Faiman. Ada ruang untuk melakukan tolakan. Tidak mahu hilang bola. Kembalikan kepada Arif Faiman semula. Brandon Gunn. Dihantar ke tengah. Yeon Ko telah naik ke atas. Fazal Halim sekali lagi dicari. Oh, kali ini bahaya untuk Malaysia. Terus saja dilarikan oleh Wang Ziming. Yeon Ko turun ke bawah. Kali ini dia bijak. Pantas turun ke bawah dan kurangnya dengan tindakan yang cukup cepat untuk mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Ancaman-ancaman sebeginilah sebenarnya kita tidak mahukan dari pemain-pemain China. Mereka nampak agak tenang dengan hantaran yang dilakukan. Tetapi bila mereka swiss sedikit permainan mereka, itulah yang seringkali mengkucar-kacirkan back four skuad negara. Zi Sepeng Fei percubaan. Kena padan John Kuala. Zahal Halim turun ke bawah untuk mendapatkan bola. Tenang dahulu, kata Kim Pan Kon. Ya, saya rasa tetapi mungkin lontaran ke dalam yang diberikan oleh pasukan China. Kita melihat ada bola yang terkena pemain anak pasukan kita pada ketika bola itu dimainkan. Itu lagi gerakan yang diatur. Dusi pemain yang sama, Lee Suai. Bukan dari Junior Estel. China pastinya akan datang lagi. Dusi pergerakan yang sama. Ada sedikit ruang, perlu berhati-hati. Dilorongkan. Hujur hantaran yang dilakukan oleh Wang Ziming gagal dibaca oleh seorang pemain yang berada di hujung sana. Ya, kita lihat muncul pemain-pemain pasukan China, mereka tidak ataupun begitu selesa di bahagian kotak penalti, di luar kotak penalti kita untuk melakukan hantaran pendek, dan kesilapan itulah yang menyebabkan mereka mudah melakukannya. Dan untuk pemain-pemain pertahanan, mereka lebih perlu lebih fokus, kerana jika pasukan Malaysia diberikan tekanan, kita meletakkan 5 pemain pertahanan untuk tidak memberikan lebih banyak ruang ataupun gerakan melalui passing lane yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan China. Inilah yang amat merisaukan kita. Sudah kedua ketiga kali Dominic Tan tertuduk dengan Syarul Nazim Zulfakar mungkin akan dibawa masuk. Ki menggantikan Dominic Tan yang menggiling-gilingkan kepalanya. Mungkin agak kecewa tidak dapat meneruskan baki permainan yang tersisa. Itu dia pengesahannya. Dominic Tan terpaksa dibawa keluar dengan Syarul Nazim yang akan menggalas tugas seterusnya. Ya, pada saya Dominic Tan, beliau melakukan satu tugas yang begitu baik. Beliau beraksi dengan begitu baik. Tetapi itulah yang mengecewakan diri beliau, kerana beliau ingin, mungkin ingin bermain
sehabis perlawanan ini, tetapi sayangnya mungkin kecederaan itu yang membataskan pergerakan beliau dalam padang. Kerana dari Dion Cole saja ke kaki yang Pancida. Bantai center back untuk Cina. Cukup kental pada malam ini. Dia memiliki fizikal yang cukup sempurna. Selaku pemain dia benti pertahanan. Satu lorongan. Tugas pertama untuk Syahrul Nazim. Memang kalau boleh kita perkatakan, posisi center back itu cukup panas sebenarnya dengan kejadian Syarul dan diambil oleh Dominic. Dan kini giliran Syahrul Nazim. Ya, satu gerakan yang betul baik dilakukan oleh pasukan Cina. Bola itu dihantar di belakang pertahanan. Kita lihat bagaimana pemain berjasi nombor 22, Wang Jiming, nak melakukan rebatan, tetapi mujur Syahrul Nazim cepat untuk menutup ruang ketika rebatan yang dilakukan oleh Wang Jiming. Syah Bengfair. Sepakan penjuru yang akan diambil. Sumbangan semangat terus saja diberikan oleh penyokong yang hadir di Stadium Phoenix Hill, Chengdu ini. Rendah. Oh, rendah tapi berbahaya. Kali ini Faisal Halim. Rancangan lebih teliti perlu diatur oleh skuad negara. Arif Aiman menanti. Agak sedikit lewat. Masih lagi cuba untuk mencari ruang. Brandon Gunn juga berada di hujung sana, Rudy. Ya, satu kontak yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh Faisal Halim. Dan sayangnya, kawalan ataupun hantaran yang kurang kemas yang dilakukan oleh Faisal Halim ke atas Arif Aiman, yang mencukarkan beliau untuk mengawal bola terlebih dahulu. Sambil kita lihat bagaimana satu kuisan yang dilakukan oleh pemain pasukan Cina. Sini kita lihat walaupun bola itu mujur, bola ini terkena tiang gol pasukan kebangsaan. Dalam pada itu, Safir Rasid juga telah pun dipersiapkan oleh Kin Pan Gon untuk meneruskan misi yang seterusnya. Peranan yang cukup besar juga dibawa oleh pemain ini. Dengan Darren Lock terpaksa dibawa keluar. Dengan kedua skuad negara berpunca daripadanya. Darren Lock yang diturunkan lebih awal. Memangnya juga memberikan sedikit sebanyak impak yang cukup besar kepada skuad negara. Perlu berhati-hati ya, Juni Estel. Serangan nampak ada sedikit ruang untuk China. Syahrul Nazim menanti di situ. Oh, mujur dapat dihadang oleh Dion Kul. Ada tandukan yang cuba dilakukan. Namun Arif Aiman pula yang berusaha untuk melancarkan serangan. Faisal Halim dan juga Arif Aiman. Kandingan terbaik yang kita ada. Kita mengharapkan bisa yang sama juga akan dijelmakan oleh dua pemain ini. Kontak yang dilakukan oleh Arif Aiman ke atas Zhang Linpan. Harapan kita sememangnya cukup menggunung dalam aksi yang terakhir pada malam ini berdepan dengan China. Kita mampu, kita boleh. Itulah yang boleh saya perkatakan. Saya cukup optimis dengan skuad kebangsaan yang dibawa oleh Kin Pan Gon pada malam ini. Kerana mereka membawa jiwa yang cukup tinggi. Mereka tahu
harapan yang cukup tinggi diharapkan oleh penyokong-penyokong sejati Harimau Malaya akan disemat erat di dalam jiwa setiap pemain yang menyarung jersi skuad Harimau Malaya ini. Henry Dos Santos yang terpaksa diusung keluar. Ada arahan yang baru yang diberikan oleh Kim Pan Gong. Nampak serius dia pada malam ini, Rudy. Ya, memang begitu seriusnya Coach Kim Pan Gong untuk mendapatkan result yang lebih baik dengan banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain skuad kebangsaan pada ketika ini. Saya rasa mungkin ada lebih baik gerakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain skuad kebangsaan kerana di separuh masa kedua ini pasukan China cuba memberikan lebih banyak tekanan setelah pertukaran demi pertukaran yang mereka lakukan. Deng Hanwan jauh antara yang dilakukan, namun Junior S terlebih pantas. Azam Azih akhirnya diturunkan untuk menggantikan Andre Dos Santos. Kita mengharapkan kreativiti daripada Azam Azih. Dia memiliki karakter itu. Ya, memang betul. Beliau mempunyai kreativiti. Rembatan di luar kotak penalti mempunyai kualiti juga. Jadi kita mengharapkan dengan kemasukan beliau dapat memberikan lebih banyak impact dan juga peluang yang membolehkan pasukan kebangsaan untuk menjadikan gol. Lolos yang cuba dilakukan. Pantas Brandon Gunn, Corbin Ong. Sebuahkan bola di keadaan berbahaya. Jiang Guangzhai. Oh, sentuhan daripada Azam Azih untuk menang bola. Dan jauh ke hujung sana. Semestinya mencari Hule. Shushin. Dia juga bergelut untuk kempur benteng pertahanan negara. Yang cuba lakukan pressing. Sekarang nampaknya lebih gemar untuk melakukan serangan dari sebelah kanan pintu gol pasukan China. Ya, memang kerana mungkin dengan kelajuan yang ada pada Faisal Halim dan juga Alfred Aiman, inilah yang menyebabkan pasukan kemasan lebih gemar melakukan gerakan musuh di sebelah kiri petugas pasukan China. Kepantasan Faisal Halim yang digunapakai. Di samping Arif Aiman yang memiliki kelincahan yang tersendiri untuk melakukan larian di celah-celah pemain lawan. Shin. Untuk dilarikan Lisa Fahmi Rashid, namun ada hadangan yang diberikan oleh Susin. Faiman yang kini bertukar posisi. Faisal Halim. Ya, saya rasa pada ketika ini Arif Aiman jadi target man untuk pasukan kebangsaan kerana tempat beliau sebelum ini diambil oleh Safawi Rashid di sebelah kanan.
dan di sebelah kiri adalah Faizal Halim. Jadi kita mengharapkan tiga gandingan ini dapat memberikan masalah untuk pertahanan kerana baki perlawanan masih lagi banyak. Jadi kita mengharapkan mereka dapat melakukan sesuatu. Razim perlu tendang. Oh, terjatuh pula. Perlu ada rakan yang membantu. Dalam par itu, saya kira ada pelanggaran di antara kedua-dua pemain. Sami Shafari dan juga Li Shuai. Pelanggaran yang nampaknya agak keras sebenarnya. Barisan pemain yang dibawa kali ini memiliki kelebihan mereka itu sendiri. Ya, memang betul kerana dua-dua pengendali pun sedikit begitu risau dengan kejadian yang menimpa untuk kedua-dua pemain, baik Sami Shafari dan juga pemain jersey nombor 16 Li Shuai. Ataupun sebenarnya impak itu lebih kepada pemain China sebenarnya. Ya, betul. Apun dimasukkan di situ adalah Lile. Pemain berusia 31 tahun. Beraksi bersama Shanghai Pot. Berikan tugas untuk mengisi kekosongan Li Shuai. Kurang 5 minit. Baki aksi separuh masa yang kedua ini akan ditamatkan untuk waktu sebenar. Ronazim, Yuri Estel perlu pantas untuk melakukan tekanan. Tetapi perlu berhati-hati kerana mereka berada dalam kawasan mereka sendiri. Tuan pertama daripada Lille. Taran ke dalam kawasan Malaysia. Jadi masalah untuk Syahn Azmi. Ayuh Harimau Malaya, tunjukkan taring anda. Kita mampu untuk melakukannya. Belas percubaan kalau kita lihat dilakukan oleh China, itulah statistiknya, banyak dilakukan oleh China. Ruang untuk Wule. Sarun Azim perlu lebih pantas. Jaya untuk mendapatkan sepakan gol untuk Malaysia. Tenang dalam gelisah. Itulah boleh diperkatakan mengenai pengendali China ini. Perlu fokus. Tahanan negara segera menutup ruang. Dakan itu baik kerana ia menyukarkan lagi Deng Hanwen untuk melepaskan percubaan dalam kedudukan yang lebih selesa. Ya, satu gerakan ataupun satu cover yang begitu baik cuba lakukan oleh kebaikan sebentar tadi. Beliau cuba menutup ruang yang ada pada Deng Hanwen melalui rebatan kaki kiri beliau sebentar tadi. Kangan bola yang agak lama dimiliki oleh China buat waktu ini. Negara tidak boleh terus menerus menyerap segala asakan yang dilakukan oleh China. Kita tidak mahu lagi ada kesilapan-kesilapan mudah di penghujung saingan ini. Thank you.
perhatikan bagaimana China bebas untuk melakukan hantaran percubaan. Gerakan-gerakan sebeginilah yang kita tidak mahukan. Kita tidak boleh ball watching. Melihat saja hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain China. Ya, satu gerakan yang betul baik mengusi pemain B98, satu pacing yang cuba memerangkap Shihan Azmi. Tapi mungkin pacing yang beliau lakukan, walaupun tekanan yang lewat yang dilakukan oleh pemain pertahanan, kerana sebelum beliau mendapatkan bola, beliau melihat kedudukan Shihan terlebih dahulu. Tapi mungkin teknik tepakan yang beliau lakukan kurang baik. Itulah yang menyebabkan rembatan ataupun pacing yang dilakukan oleh beliau sedikit tersasar. Jujur, sedikit saja tersasar. Agak sedikit mencemaskan kita yang menyaksikan situasi tersebut. Oh, semakin panas dan berdebarkan. China yang dibantu dengan pemain ke-12 mereka. Berdenggan. Oh, ada tandukan Shihan. Melakukan repahan yang cukup penting untuk menafikan percubaan Hule. Ya, satu gerakan yang betul baik. Sini kita lihat menerusi pemain-pemain pasukan China. Antaran yang dilakukan menerusi cutback dan tandukan. Kredit perlu diberikan kepada Shihan kerana cepat untuk menampan tandukan yang dilakukan oleh Yule. Arif Aiman untuk Faisal Halim. Ini giliran untuk Malaysia. Tidak sampai kepada Azam Aziz. Percubaan jarak jauh yang terus saja dilepaskan oleh Safawi Rasid. 9 ya. Minit tambahan masa diberikan. Ya, saya rasa mungkin 9 minit ini ada kejadian yang berlaku sebentar tadi. Perlawanan dihentikan. Jadi 9 minit ini mungkin satu masa yang lama untuk pasukan Malaysia. Tapi kita mengharapkan pemain-pemain pasukan Malaysia dapat bertahan begitu baik dan juga boleh melakukan serangan. Panggon agak berang. Wow. Kuasaan mencatat keputusan positif pada malam ini. Oh, sekali lagi hantaran dilakukan. Apun offside. Pemain yang banyak dicari adalah Wuli. Kita lihat bagaimana larian yang cuba dilakukan oleh Wuli sebentar tadi. Walaupun didakwa oleh pembantu pengadil beliau dalam keadaan offside. Tapi kawan. Zak Lindbergh. Lakukan scanning dahulu. Rakan-rakan pasukan supaya membuka permainan. Tenang corak permainan China tetapi berbahaya. Peran kebagian hadapan. Sebelum Nazim perlu berhati-hati. Mencar kepada Brandon Gan. Perlu menjana serangan yang lebih kemas. Tidak boleh hilang bola. Robin Ong. Tar kepada Arif Aiman. Yang turun agak sedikit ke bawah untuk mendapatkan bola. Nasmi. Harapkan dia akan terus saja cemerlang. Fokus. Itu yang paling penting. Kerana China pastinya akan datang dalam pelbagai cara untuk melakukan percubaan ke arah pintu gol Malaysia. Sampai kepada mana-mana pemain. Ah, kita harapkan bola itu masuk ke dalam. Tapi bukan mudah. China nak memberikan jaringan semudah itu.
San Juana. Tarik kembali untuk Wang Shenqiao. Bergerak dari arah kanan ke kiri padang. Li Le dihantar ke tengah. Ya, itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan China. Mereka sukar untuk masuk ke bahagian tengah. Mereka pada ketika ini selagi menggunakan di sebelah kiri dan juga sebelah kanan untuk melakukan hantaran lintang. Shi Bengfei ditumbuk oleh Shi Han. Nasim. Man ini banyak diguna pakai oleh China. Ini satu tangan usaha menyelamat yang cuba dilakukan oleh Shi Han. Pemain China ini terus saja merapati benteng pertahanan negara. China akan turun di venue yang sama. Cabaran iaitu pesta bola merdeka. Ada nilai yang tersendiri sebenarnya. Value untuk kejohanan pesta bola merdeka ini. Kembali berikan perhatian pada sepakan percuma ini. Agak sedikit kelam kabut. Ko Bin Ong perlu pantas untuk mengeluarkan bola. Perlu rilis bola tu lebih awal lebih. Ya, memang betul. Saya rasa ada pergelutan di antara pemain-pemain di bahagian pertahanan sebentar tadi ketika hantaran itu dimainkan di bahagian far post. Kita lihat bagaimana clearance yang cuba dilakukan oleh Leong Ko sebentar tadi di mujur beliau berada di belakang sambil dibantu oleh Ko Bin Ong dan beliau lewat untuk melakukan hantaran kerana mungkin tidak ada pemain yang membolehkan beliau melakukan hantaran ketika itu. Safari lampu naik ke atas. Zain Halim meneruskan larian. Siapa yang dicari? Azam Azih. Hantar kepada Zahrul Nazim. Perlu berhati-hati tidak boleh hilang bola. Dua pemain di hadapannya itu. Ko Bin Ong. Safi Rashid ada tarikan yang jelas dilakukan oleh Zhang Linpeng. Pastinya layangan kad kuning diberikan kepada Zhang Lipeng. Ya, layangan kad kuning yang diberikan oleh pemain pertahanan yang begitu senior pada ketika ini. Dia menarik lari yang cuba dilakukan oleh Safi Rashid untuk bergerak di sebelah kanan pintu gol pasukan China. Kini giliran Malaysia pula mengancam pemain yang menanti. Azam Azih. Hadapan dengan Wang Shenqiao. Baik telah kami lakukan. Arif Aiman. Cuba untuk Judy Estelle. Yang naik ke atas untuk membantu jentera serangan. Gagal pula untuk mendapatkan lontaran ke dalam. Satu hantaran yang begitu baik yang dilakukan oleh Noor Azam Azih. Betul-betul berada di belakang pertahanan. Selepas itu kita lihat bagaimana larian yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman. Beliau melakukan hantaran lintang
Tetapi pertahanan pasukan China sudah pun bersedia walaupun Junior Ista berada di belakang pertahanan itu. Itulah kualiti yang ada pada Nur Azam Aziz. Itu sebenarnya permainan sebenarnya telah pun tamat. Whistle panjang akhirnya telah pun. Enough. A demolition, destruction, annihilation. They simply ran away with it. Messi voted man of the match and deservedly so. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Of course, we all love to watch the creative side of the game and goal scorers, but there's an art to good defence too, and their organisation and discipline has helped earn this win. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. Ooh.